yang meriah dari Bapak Ibu para penonton, sebelum nanti akan diumumkan hasil kejuaraan untuk kelas di betina kontes kambing kali ini biar pasar Kliwon yang diselenggarakan di Dirgantara Sleman Yogyakarta. Baik, akan kami umumkan urut dari peringkat ke 10. Peringkat ke 10 diraih oleh nomor peserta 24, total poin 295, nama kambing Sekar Ayam, pemilik Ali, alamat Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya peringkat 9 diraih oleh nomor kambing 12, total poin 305, nama kambing Centini, pemilik S2 Saifam Wonosobo. Peringkat ke 8 diraih oleh nomor kambing 29, total poin 335, nama kambing Siska, pemilik Zulfikar Tanggerang. Selanjutnya nomor atau nomor urut 7 diraih oleh nomor peserta 19, total poin 360, nama kambing Mujib, pemilik Romi, alamat Klaten. Dan peringkat ke 6 diraih oleh nomor peserta 10, total poin 370, nama kambing Avantika, pemilik Raif Arya Wira Raja Lumajang. Dan tepuk tangan pada para kambing yang masuk nominasi 5 besar. Selamat kepada para pemilik kambing yang masuk nominasi 10 besar. Dan tentunya akan segera kami umumkan peringkat 5 diraih oleh nomor peserta 11, total point 375, nama kambing Palestin, pemilik S2 Saifam Wonosobo. Dan patut dan dibut deg-degan pada pemilik kambing yang masih atau belum tertancap bendera, artinya masih ada potensi menjadi juara 1, 2 ataupun 3. Dan akan kami umumkan, tepuk tangan yang meriah. Peringkat keempat, mohon tepuk tangan untuk peringkat keempat diraih oleh nomor kambing 16, total poin 410, nama kambing Arum Kemangi, pemilik Wahyudi Temanggung. Selanjutnya juara 3, selamat kepada yang masuk nominasi 3 besar. Masih ada nomor peserta 30, nomor peserta 17, dan tentunya nomor peserta 28. Silakan teman-teman yang akan mendokumentasikan bisa didokumentasikan. Teman-teman YouTuber silakan untuk bisa memvideo kambing-kambing yang akan kita umumkan. Tepuk tangan yang meriah untuk juara 1, 2 dan 3. Lalu tepuk tangan ya, jangan tak umat, kan gampang. Juara 3 diraih oleh nomor peserta 28, total poin 455, nama kambing Mahadewi, pemilik Wendy Etawa, alamat Bogor. Selamat pada Bapak Wendy atau Wendy Etawa dari Bogor, Jawa Barat, yang menjadi juara ketiga dalam kontes kambing kali gising kebiar pasar Kliwon kelas di betina. Dan akan kami umumkan para juara, yaitu juara 1 dan 2. Dalam tarung ini ada nomor peserta 30 dan nomor peserta 17 yang merasa memiliki kambing nomor 30, diperkenankan atau disilahkan untuk dapat naik ke panggung utama untuk menunggu hasil pengumuman kejuaraan untuk juara 1 dan 2. Silakan, dan juga disilakan pada nomor pemilik kambing dengan nomor peserta 17 untuk bisa
naik ke panggung utama karena akan segera kami umumkan para juara, yaitu untuk juara 1 dan 2. Wah, ada Pak Natsupo ini, Pak Natsupo, luar biasa. Maju lagi Pak, maju lagi, silakan. Ya, nuwun sewu, boleh info-info Pak, sedikit tipis-tipis, asal dari mana Pak? Sleman. Sleman, ternak sendiri atau beli? Rencana dijual tidak Pak? Enggak. Eh, itu Bolton, 20 juta. 100 juta. Ya, 100 juta. 500 juta. Ya, Masya Allah, orang gimir duit 500 juta tidak dijual. Tapi kalau gak ada uangnya masalahnya, kalau dengan rebuk ke rumahnya ada uangnya masih dijual. Pak, dari mana asalnya? Dari Wonosobo. Wonosobo, tapi rasa bangga negara Mas Yuto ini. Ini mewakili, mewakili Mas Vino ya? Iya, terima kasih. Ini hasil branding sendiri Pak Mas Yuto. Hasil branding sendiri luar biasa. Kali ini ada dua jawara yang dari Sleman dan juga dari Wonosobo yang akan memperebutkan juara pertama atau juara ke-1. Mohon Pak selamat disiapkan. Kita hitung mulai dari angka 5 hit, sarang-sarang 5, 4, 3, 2, 1 akan saya umumkan. Dihitung bersama-sama dari nomor 5. 5 Koksi Jiwi Youtuber Mas Taatok. Ayo dihitung bersama-sama, nanti segera akan kita umumkan. 5 4 Kita umumkan boten Pak. 5 4 3 2 Nomor peserta juara 1 30.495 nama kambing Pita Loka pemilik Vino Wonosobo. Juara 2 diraih oleh nomor peserta 17 total poin 475 nama kambing Prameswari Koser Kompa. Koser, Koser dari Sleman DIY. Terima kasih, selamat kami sampaikan kepada para juara kelas B2 pada kesempatan kali ini, dan mohon kepada para teman-teman handling untuk dapat menunjukkan ambil 10 besar menuju ke lokasi Borobudur DIY. Ya, kami ucapkan selamat kepada Bapak Wendy Utama dari Borobudur yang menjadi juara 3 pada kesempatan kali ini. Ya, silakan foto. Agusur untuk bisa bersamai foto untuk juara ketiga. Ya, mohon teman-teman fotografer untuk bisa mendokumentasikan atau memfoto. Ya, dilanjutkan akan ada penyerahan trofi kejuaraan kepada juara dua. Nama kami Prameswari Koser Ahmad Seman DIY. Ya, silakan. Trofi mau disiapkan. Iya, iya. Bersaksian bersama penyerahan trofi juara 2 kelas di Berdina kontes kami dari kisi kebiar Pak Tertiwon yang diselenggarakan oleh DPD Perkanas Kabupaten Sleman di Giri Kerto Turi Sleman Yogyakarta. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Koser dari Sleman dan akan diserahkan trofi juara pertama kepada nama kambing Pita Loka, pemilik Vino alamat Wonosobo. Selamat Mas Vino yang menjadi juara pertama atau juara ke-1 kelas di Betina pada kontes kambing racing kebiar Pasar Tiwon yang diselenggarakan di Nanggring di Kota Tulis Sleman Yogyakarta yang diselenggarakan oleh DPD Perkanas Kabupaten Sleman. Ya, bisa didokumentasikan, silakan. Ya, cukup. Ya, selanjutnya mohon untuk yang peringkat 4 sampai dengan peringkat 10 untuk dapat foto di lokasi foto bukti, silakan. Ini foto. Sekarang nomor 4.